Alright, hari ini kita akan membandingkan Samsung Galaxy S23 dan Xiaomi 14. Saya tahu ini bukan versus yang setara karena hitungannya S23 secara generasi itu lebih tua satu tahun ketimbang Xiaomi 14. Tapi karena S23 ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan ketimbang S24. Kemudian secara AI fitur-fiturnya itu sudah mendapatkan legacy atau warisan dari S24 series ya. Jadi kenapa tidak saya membandingkan dengan Xiaomi 14. Dan hitungannya keduanya juga sama-sama smartphone compact. Yuk langsung saja kita mulai videonya. Pertama, kita akan ngomongin soal harganya. Kalau kalian melihat di marketplace terutama untuk official store resminya keduanya memiliki rentan harga kurang lebih 1 sampai satu setengah juta kalau kalian pengen ngirit lagi S23 juga ada varian yang paling murah 8 per 128 dengan harga 8 ,999. jadi ngiritnya kurang lebih dua setengah juta tapi ya meskipun dia lebih murah S23 kalian bisa melihat paket pembeliannya jauh lebih lengkap Xiaomi 14 Kemudian untuk sektor desainnya, keduanya masuk di kategori yang sama, yaitu smartphone compact. Samsung mah dari dulu monoton ya, desainnya gitu-gitu aja. Tapi yang saya suka di S23 itu finishingnya matte. Ketimbang Xiaomi 14, terutama yang warna putih dan hijau ini, itu finishingnya glossy, jadi masih meninggalkan sidik jari. Tapi kalau kalian benar-benar merasakan dan memegang sendiri, ternyata material di Xiaomi 14 itu masih sedikit di atasnya S23. Meskipun secara frame itu sama-sama menggunakan frame metal ya, tapi solidnya kerasa di Xiaomi 14 sih. Tapi jujur kalau kalian pengen lebih ringkas, S23 ini secara diagonal layar lebih compact ketimbang Xiaomi 14. 6,1 melawan 6,36 inci. Lebih ringan juga sih S23. Masalah desain ini saya serahkan ke teman-teman. Kemudian untuk fitur-fiturnya bisa dibilang keduanya sama-sama real flagship. Seperti IP rating, keduanya juga sudah support IP rating IP68, eSIM, keduanya juga sudah support NFC, wireless charging, reverse wireless charging, stereo speaker, 5G connection, bahkan sampai tipe USB Type-C-nya sama-sama mendukung 3.2. Jadi keduanya sama-sama support display out yang kita bisa hubungkan ke eksternal monitor menggunakan HDMI to Type-C. Mungkin yang berbeda fiturnya antara kedua HP ini itu adalah AR Blaster yang sudah support di Xiaomi tapi tidak mendukung di S23. Tapi di sisi lain S23 punya andalan yaitu Samsung DeX. Jadi secara fitur keduanya sama-sama flagship tergantung kalian lebih prefer atau lebih sering pakai AR Blaster atau Samsung DeX yang menurut saya lebih unggul sedikit S23 secara fitur terutama untuk hardware-nya itu adalah kehadirannya Samsung Note dimana kalau teman-teman ingin mengamankan aplikasi atau file-file berharga dengan hardware khusus Samsung Knox ini memiliki keamanan tersendiri kemudian untuk spesifikasi dan performanya keduanya sama-sama menggunakan chipset dari Qualcomm Snapdragon X Gen 2 versus Snapdragon X Gen 3 yang cukup noticeable perbedaannya adalah kapasitas RAM nya itu lebih lega di Xiaomi 14 kemudian secara kapasitas baterainya itu juga lebih gede Xiaomi 14 untuk tes benchmarknya kita mulai dari Antutu ternyata memang Xiaomi 14 jauh lebih tinggi ada di 1,79 juta ketimbang S2 S23 ada di 1,4 juta perbedaannya kurang lebih ada di 300 sampai 400 ribu kemudian pada saat saya membandingkan kecepatan baca storage nya meskipun keduanya sama-sama UFS 4.0 masih lebih ngebut Xiaomi 14 kalau kalian beli yang varian paling rendahnya S23 itu UFS nya 3.1 jadi lebih lambat dibandingkan dengan yang S23 256GB ya dan kalau kalian pengen tahu perbedaan performa di Geekbench 6 single core nya itu jaraknya ada di sekitar 368 poin sedangkan untuk multi core nya ini cukup jauh jaraknya ada di 1600an poin jadi jelas ya secara raw performance Xiaomi 14 lebih unggul tapi pertanyaannya, bagaimana dengan performa sehari-hari? Untuk multitasking, bagi kebanyakan orang, saya rasa teman-teman tidak bakal mengalami perbedaan yang signifikan. Ya, jelas ini prosesor tahun lalu masih ngebut. Untuk kebetulan, multitasking nggak usah dipusingin lah. Kemudian, untuk rendering video, yang saya cukup surprise adalah S23 ini dengan format yang sama di aplikasi CapCut. 1080p 30fps ternyata lebih cepat proses renderingnya ketimbang Xiaomi 14 bahkan ini saya ulangi prosesnya dua kali tetap lebih cepat di S23 bahkan setelah saya nyalakan mode performance di Xiaomi 14 proses rendering videonya tetap lebih cepat di S23 jadi ini bukti bahwa performa terbaik itu nggak mesti secara optimalisasi bisa lebih matang buktinya S23 renderingnya lebih cepat ketimbang Xiaomi 14 kemudian untuk bermain game terutama untuk game-game yang dimenya tinggi secara grafik saya lebih uh, prefer Xiaomi 14 ya lebih stabil ya mungkin karena S23 ini ukurannya lebih compact jadi penyebaran panasnya kurang begitu optimal. Untuk casual user keduanya masih masuk banget di tahun 2024 jelas, tapi untuk para gamer ya saya rekomendasiin teman-teman ambil Xiaomi 14 aja ketimbang S23. Kemudian untuk temperaturnya ini tergantung ya. Kalau teman-teman lagi ngetes benchmark memang lebih panas Xiaomi 14 tapi untuk penggunaan sehari-hari seperti multitasking kemudian video call sampai scrolling TikTok atau scrolling Instagram menurut saya lebih anget S23 ketimbang Xiaomi 14. Jadi ini tergantung kebutuhannya dipakai untuk apa ya. Dan yang jadi penentu adalah performa baterainya. Jadi Xiaomi 14 ini memiliki kapasitas yang lebih besar ketimbang S23. Kemarin saya tes di beberapa skenario. Salah satunya adalah nonton TikTok selama 20 menit. Xiaomi 14 itu berkurang 2%, sedangkan S23 berkurang 4%. Untuk bermain EOV selama 32 menit, Xiaomi 14 berkurang 4%, sedangkan S23 itu berkurang 6%. Kalau teman-teman perlu gambaran lain, S23 ini untuk penggunaan yang cukup berat di jam 3 itu perlu kita isi daya lagi. Sedangkan di Xiaomi 14 itu masih bisa seharian sampai jam 7 atau jam 8 malam. Jadi menurut saya dari segi baterainya ya jelas lebih uh, oke okay Xiaomi 14, ditambah lagi ngecasnya juga lebih cepet ya, kurang dari 1 jam 90 puluh nya Xiaomi 14 bakal lebih puas kemampuan baterainya ketimbang S23. Kemudian untuk software-nya, keduanya sama-sama mendukung Android ke-14, One UI versus Hyper OS. S23 ini karena sudah berumur 1 tahun ya update software-nya tinggal 3 tahun sedangkan Xiaomi 14 masih 4 tahun. Saya sudah membuat full review-nya kedua HP ini untuk pembahasan software-nya kalian tinggal klik video di kiri atas sini atau nanti akan saya sematkan di kolom komentar di bawah. Yang saya rasakan menggunakan kedua HP ini ya still One UI menurut saya lebih praktikal ya software-nya kemudian secara AI juga lebih useful ketimbang Xiaomi 14 yang cenderung Lumayan keren sih, tapi nggak terlalu kepake untuk kehidupan sehari-hari. Tapi kalau pakai Samsung, terutama untuk Samsung keyboard, itu sering banget saya pakai ya, untuk balas klien, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Sehingga menurut saya lebih praktikal di S23 dan secara overall, UI-nya juga lebih stabil sih ketimbang si HyperOS di Xiaomi 14. Bukan berarti buruk, tapi masih lebih nyaman ya, ketimbang beberapa Android resmi di Indonesia UI-nya benar-benar uh, memanjakan uh, saya sebagai penggunanya. Kemudian untuk layarnya seperti yang kalian lihat secara spesifikasi Generasi yang baru seperti Xiaomi 14 itu membawa teknologi yang lebih mutakhir Meskipun keduanya sama-sama AMOLED 120Hz Tapi Xiaomi 14 sudah pakai LTPO ya Jadi variable refresh rate-nya bisa lebih rendah ketimbang S23 Dan kalau kita bandingkan side by side nggak usah pusing Keduanya sama-sama memiliki kualitas layar AMOLED yang tidak perlu diragukan lagi Sesuaikan aja kebutuhan teman-teman Mau yang ringkas banget kayak S23 yang layarnya 6,1 inci lebih kecil atau compact tapi ngepas seperti Xiaomi 14 ada di 6,36 inci Kemudian untuk sektor kameranya, secara spek di atas kertas, Xiaomi 14 memang lebih merata dibandingkan dengan S23. Bahkan selfie-nya juga lebih tinggi Xiaomi 14 ya. Tapi pertanyaannya apakah hanya megapixel saja yang menjadi faktor penentu hasilnya bakal jadi lebih bagus. Tunggu dulu Verguso. Kita akan set terlebih dahulu Xiaomi 14 pakai Leica Vibrant ya sebelum kita bandingkan untuk menyeimbangkan dengan tone warna yang gonjreng atau vivid di S23. Kita mulai dari kamera utamanya terlebih dahulu. Kalau kita bandingkan side by side di kondisi pencahayaan yang cukup, keduanya cukup bersaing. Secara dynamic range sama-sama luas, kemudian secara ketajaman cukup identik. Saya cukup apresiasi S23 yang notabene adalah flagship tahun lalu, itu cukup bisa neck to neck dengan Xiaomi 14. Sedikit ada perbedaan tone warna, itu wajar karena Xiaomi 14 itu menggunakan co-engineering dengan Leica. Kalau kita bahas lebih mendalam secara teknis, memang sensor Xiaomi 14 juga lebih besar ketimbang S23. Salah satu buktinya adalah Bokeh atau blur natural yang dihasilkan di Xiaomi 14 itu lebih dalam ketimbang S23. Keunggulan sensor yang lebih besar itu di kondisi low light itu biasanya minim noise dan ternyata apabila kita zoom atau pixel peep memang lebih minim noise di Xiaomi 14 lebih clean juga, tapi bagi kebanyakan orang saya yakin kalian bakal puas- puas aja antara keduanya. Tapi kalau ngomongin tekniks dan potensi dari sensor yang lebih besar, ya saya lebih condong kamera utamanya di Xiaomi 14. Kemudian untuk kamera ultrawidenya, Meskipun Xiaomi 14 punya megapiksel yang lebih tinggi, ternyata kalau kita bandingkan side by side di kondisi pencahayaan yang melimpah, itu cukup bersaing. Bahkan yang saya suka di S23 itu adalah sudut pandangnya sedikit lebih lebar 1 mm ketimbang Xiaomi 14. Dan S23 itu ternyata secara teknis sensor ultrawide-nya lebih besar ketimbang Xiaomi 14. Sehingga di kondisi low light Noise level yang dihasilkan itu lebih minim ketimbang Xiaomi 14. Apalagi untuk naik fotografi, Xiaomi 14 itu punya flare yang ganggu ya ketimbang S23 yang menurut saya secara overall itu lebih bisa diandalkan ultrawide-nya di kondisi low light. Kemudian untuk kamera telenya, keduanya sebenarnya sama-sama oke okay, di kondisi pencahayaan yang melimpah. Tapi kalau kita analisa lebih mendalam, Xiaomi 14 itu punya kemampuan zoom yang lebih jauh. 5 kali masih cukup identik, kemudian 10 kali ini baru kerasa, bahkan 20 kali karena Xiaomi 14 punya AI zoom, ya lebih detail ketimbang S23. Untuk potret, keduanya bisa cukup bersaing, tapi Xiaomi 14 kadang cutting edge-nya sedikit lebih rapi, dan pilihan focal length nya itu ada yang 90mm ya, jadi lebih bervariatif. Kemudian keunggulan Xiaomi 14 untuk telenya itu ada tele makro, jadi di jarak yang cukup dekat, telenya itu masih bisa fokus. S23 punya hasil yang identik, tapi dia ngecrop ya dari kamera utamanya. Karena kalau kita bandingkan di jarak yang sama dengan kamera telenya, itu ternyata Xiaomi 14 masih bisa fokus, sedangkan S23 itu nggak bisa fokus. Kemudian untuk mengambil foto bulan, Xiaomi 14 itu punya mode Super moon, Jadi bisa foto bulan lebih bagus ketimbang S23. Untuk selfie-nya, di take over lagi S23, Menurut saya hasilnya keduanya di pencahayaan yang melimpah sama-sama bagus, sedikit lebih luas sudut pandangnya di Xiaomi 14. Tapi secara konsistensi di semua kondisi pencahayaan, menurut saya lebih bisa diandalkan S23 ketimbang Xiaomi 14. Jadi untuk fotonya bisa dibilang skornya 2-2 ya. Tapi bagaimana dengan hasil videonya? Untuk fitur-fiturnya sendiri, keduanya sama-sama lengkap. Yang saya suka di S23 itu dia memiliki astrofotografi di model expert nya Kemudian... Untuk mode potret videonya di S23 itu ada di kamera selfie, kamera utama bahkan kamera tele, sedangkan Xiaomi 14 cuman kamera utamanya aja. Kemudian S23 itu pada saat recording dia bisa lebih smooth menurut saya perpindahan antar lensanya dan bisa pindah pada saat recording itu sampai kamera selfie. Sedangkan Xiaomi 14 itu memiliki kemampuan zoom yang lebih jauh dan kalian bisa import LUT di Xiaomi 14. Jadi sesuaikan aja kebutuhan fitur-fitur antara kedua flagship ini. Ini adalah 4G 30fps antara keduanya untuk ultrawide ya keduanya bisa 4K 60fps dan sama sama stabil sih keduanya untuk ultrawidenya tapi memang langitnya berbeda Tidak. Tidak. untuk 4K 30fps kayak gini kamera utamanya antara keduanya yuk kita coba lari untuk skenario yang cahayanya minim bisa dibilang Xiaomi sedikit lebih unggul untuk video malamnya kayak gini untuk tiga kali zoomnya Wow ternyata video malamnya lebih bagus di Samsung ya coba kalian lihat tulisan Indomaretnya kita ngetes kamera depan dari kedua HP ini, si Samsung S23, dan biasanya sedikit lebih bagus, tapi sudut pandangnya sedikit lebih lebar di Xiaomi 14. So, what do you guys think? Alright, untuk kamera depannya 4K 30fps, kalian bisa melihat sendiri antara S23 dan Xiaomi 14. Kalau di Viewfinder, agak sedikit lebih clean di... S23 ya kalau melawan cahaya ya keduanya prosesinya nggak sebagus foto tadi ya jadi agak sedikit blown out tapi menurut kalian bagus mana nih untuk kamera depannya sedikit lebih wide di Xiaomi 14 sih Oke kita masuk ke kesimpulannya. Jadi antara kedua HP compact ini, saya rasa keduanya sama-sama worth it dan memiliki keunggulan masing-masing. S23 itu memiliki UI yang matang, masih yang terbaik di ranah Android resmi saat ini. Bahkan menurut percobaan kami, fitur-fitur AI-nya itu lebih praktikal digunakan sehari-hari. Kemudian HP-nya lebih ringan dan compact ketimbang Xiaomi 14 dan harganya cenderung lebih murah ketimbang Xiaomi 14. Tapi kalau kalian consider beli Xiaomi 14, ya karena generasinya baru, secara raw performance jelas lebih unggul kemudian secara baterai juga lebih awet, ngecasnya lebih cepet. Dan bagi kalian yang suka dengan looks leka, ya Xiaomi 14 adalah pilihannya. Jadi nggak ada salahnya ambil antara kedua HP ini. Tinggal kebutuhan kalian seperti apa? Tugas kita membuat video komparasi yang bisa membantu spesifik sesuai kebutuhan teman-teman. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Semoga channel ini bisa tumbuh 100.000 subscriber di tahun 2024. Akhir nanti, ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out!